Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Persoalan limbah PT Logistik Alam Semesta yang belakangan ini dikabarkan diduga mencemari sumur warga di RT 28 Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi mendapatkan perhatian oleh Komisi 3 DPRD Kota Jambi. Dikatakan oleh Yasir, anggota Komisi 3 DPRD Kota Jambi, bahwa pihaknya akan memanggil pihak perusahaan dan pihak terkait lainnya dalam menindaklanjuti persoalan tersebut. Persoalan limbah PT Logistik Alam Semesta yang belakangan dikabarkan diduga mencemari sumur warga di RT 28 Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi mendapat perhatian oleh anggota Komisi 3 DPRD Kota Jambi. Muhammad Yasir yang merupakan anggota Komisi 3 DPRD Kota Jambi yang juga merupakan politisi Partai Gerindra menuturkan, limbah tersebut dapat dari aktivitas PT tersebut dapat membahayakan masyarakat. Dan dirinya juga akan menanyakan terkait persoalan izin limbah dari perusahaan tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. Di mana dirinya juga menegaskan bahwa semua perusahaan yang berdiri di lingkungan masyarakat harus memiliki izin AMDAL dan juga izin lingkungan. Dirinya juga mengatakan perusahaan tersebut dapat dikatakan melanggar dan juga dapat dinyatakan bersalah apabila tidak memiliki izin yang telah dijelaskan tersebut, karena dapat menyebabkan kerugian terhadap masyarakat yang berada di lingkungan tersebut akibat limbah yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan. Selanjutnya, Yasir juga mengatakan akan melakukan tindak lanjut dengan memanggil perusahaan dan juga pihak terkait. Kami dari Komisi 3 DPRD Kota Jambi menanggapi terkait pencemaran limbah yang dilakukan oleh perusahaan tersebut itu membahayakan masyarakat. Itu sudah terdampak, nanti kami akan sampaikan ke pihak DLH bagaimana izin perusahaan itu keluar, apakah ada izinnya atau tidak. Kalau ada izinnya berarti yang bermasalah yang melakukan izin, karena perusahaan apapun yang berada di lingkungan masyarakat harus ada izin AMDAL dan izin lingkungan, itu yang harus mesti dilakukan. Apabila itu dilanggar berarti ada yang memberikan izin yang melanggar. Yasir menambahkan pihaknya juga telah menerima laporan dari masyarakat terkait pencemaran air sumur di lingkungan perusahaan tersebut. Lilis Karlina, JEK TV, melaporkan.